Kabar duka datang dari mantan pebulu tangkis Indonesia, Markis Kido, peraih medali emas Olimpiade 2008 Beijing itu dinyatakan meninggal dunia, Senin tanggal 14 Juni tahun 2021. Info ini diketahui pertama kali dari akun media sosial Yuni Kartika, @yuni.kartika73. Tak lama kemudian, akun media sosial resmi PBSI pun ikut mengumumkan wafatnya Markis Kido. Akun Twitter @inabadminton juga ikut memposting kabar meninggalnya Markis Kido. Semasa hidup, pria kelahiran Jakarta, tanggal 11 Agustus tahun 1984 itu merupakan pebulu tangkis berprestasi yang kerap kali mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat nomor ganda putra. Puncak karirnya ketika berpasangan dengan Hendra Setiawan. Dia sempat meraih medali emas Piala Dunia Badminton 2006, medali emas kejuaraan dunia BWF 2007, dan puncaknya medali emas Olimpiade 2008 Beijing. Markis Kido juga menyabet dua kali medali emas kejuaraan Asia 2005 dan 2009 serta Asian Games 2010 di China. Dia juga tiga kali merebut medali emas SEA Games. Pria 36 tahun itu juga mengoleksi 10 gelar BWF Super Series dan BWF Grand Prix. Kabarnya penyebab meninggalnya Markis Kido adalah akibat serangan jantung saat latihan di Tangerang. Selamat jalan Markis Kido, semoga engkau tenang di sisinya.